Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang informasi cara menganamnesis. Jadi, anamnesis ini sangat penting sekali dan kelihaian kita dalam bertanya yang sangat dipertaruhkan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat terhadap penyakit yang diderita pasien. Jadi, anamnesis ini yang baik harus pertanyaannya itu sistematis, terstruktur, dan jangan sampai ada yang terlewatkan kata kunci seperti tanda gejala atau yang lain-lainnya. Dan ini ada 7 butir mutiara anamnesis, the scale 7. Yang dimaksud dengan 4 pokok pikiran adalah melakukan anamnesis dengan mencari data. Dan data apa aja yang diperlukan dalam anamnesis, yaitu pertama, riwayat penyakit sekarang, yang pasien datang itu datang dengan keluhan apa, kita tanyakan. Terus riwayat penyakit dahulu, dulunya itu sebelum datang ke sini, ada sakit apa aja 6 bulan sebelumnya. Dan tentu saja riwayat penyakit kesehatan keluarga, karena banyak juga yang penyakit itu disebabkan karena mungkin ada keluarga yang sakit, jadi menular, dan sebagainya. Ada riwayat sosial dan ekonomi, ada juga yang penyakit itu disebabkan karena mungkin lingkungannya kurang kaya atau kurang bersih gitu. Dan tentu saja sebelum menanyakan riwayat-riwayat ini, kita harus perkenalan dulu dengan pasien. Jadi kita menanyakan identitas dulu. Yang jelas pertama memperkenalkan diri, nama. Jadi, nama siapa? Habis itu kan kita menanyakan identitasnya. Dan identitas yaitu umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, agama, dan pekerjaan. Jadi ini adalah yang harus ditanyakan karena penting sekali, umur merupakan faktor risiko juga, jadi penting sekali. Dan jenis kelamin kan juga ada penyakit yang dominan ke perempuan, ada juga yang penyakit dominan ke laki-laki, dan ada juga yang karena ras ini kan kayak ras kulit putih, ras kulit coklat, hitam. Dan untuk status perkawinan ini, ya untuk penyakit-penyakit yang untuk seksual itu berpengaruh sekali, harus kita tanyakan. Dan untuk agama ini kan ada juga yang agama yang memperbolehkan untuk makan, dan ada juga yang makan yang diharamkan. Dan untuk pekerjaan ini, apakah pekerjaannya berat atau ringan, harus kita tanyakan. Jadi untuk yang riwayat penyakit sekarang, meliputi keluhan utama, anamnesis lanjutan. Keluhan utama adalah keluhan yang membuat seorang itu datang ke pelayanan kesehatan untuk mencari pertolongan. Misalnya, ada demam, sudah berapa hari, mungkin saja 3 hari ini atau sudah berapa hari, terus demamnya itu apakah terus-menerus atau hilang timbul, kita tanyakan. Terus untuk sesak napas, kita tanyakan. Sesak napasnya itu sempat berat atau semakin ringan, kan nyeri pinggang, dan keluhan utama ini sebaiknya tidak lebih dari satu keluhan. Di keluhan utama ya apa yang paling paling dirasakan. Kemudian dilanjutkan secara sistematis dengan menggunakan 7 butir mutiara anamnesis, yaitu bisa dikenal sebagai OCAT, onset, location, duration, karakteristik, aggregation, radius, sama time. Jadi untuk lokasi kita tanyakan di mana lokasi, misalnya nyeri atau apa menyebar atau tidak, misalnya onset, yaitu kita tanyakan mula-mula seperti apa.
apakah tiba-tiba seperti itu, atau setelah jatuh, atau setelah apa. Selanjutnya, kuantitas keluhan, ringan atau berat, kita tanyakan, dan seberapa sering terjadinya, hilang timbul atau tidak. Lalu untuk kualitas keluhan, rasanya seperti apa, apakah terusuk-tusuk atau seperti apa. Dan faktor yang memperberat keluhan, bisa kita tanyakan apakah setelah berbaring sakitnya berkurang atau seperti apa. Dan faktor yang memperingan keluhan, kita tanyakan. Dan kita analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Dan selanjutnya kita analisis lagi lebih, jadi kita bahas lebih mendalam lagi untuk lokasi sesuai dengan lokasi anatomisnya. Sebelah kanan atau sebelah kiri atau di kedua sisi. Untuk onset itu kronologisnya mula-mula seperti apa, sudah berapa lama. Dan untuk kualitas, tajam, rasa panas, terbakar, pedih, diiris, ditusuk, dan apakah ada peradangan di organ. Selanjutnya, derajat sakit. Ini perlu kita tanyakan, apa derajat nyerinya di antara 1 sampai 10, diminta untuk memilih seberapa sakit, seberapa nyeri. Benar juga faktor yang berat keluhan seperti makan pedas, minum kopi, minum alkohol, setelah minum obat apa, minum jamu, setelah aktivitas apa. Tentunya ada yang faktor memperingan keluhan seperti ketika berbaring ke kiri atau berbaring ke kanan. Kita tanyakan juga banyak keluhan yang menyertai, kita tanyakan apa keluhan yang berhubungan dengan aktivitas makan. Terus bagaimana konsistensi buang air besarnya. Dan apakah ada ikterik, apakah ada bengkak, benjol, ada tumor, atau ada nyeri tekan. Apakah ada gejala lain, demam, batuk, sesak napas, nyeri dada, berdebar-debar, keringat dingin, atau badan lemas. Terus adakah penurunan berat badan, perlu kita tanyakan. Apabila ada penurunan berat badan secara drastis itu juga tidak normal. Dan untuk riwayat penyakit dahulu, kita tanyakan sebelumnya sakit apa. Biasanya ada kemungkinan dari penyakit dahulu itu mengalami pengembangan sehingga adanya penyakit yang sekarang. Yaitu biasanya penyakit hipertensi, DM, atau yang lainnya. Terus, apakah pernah perawatan lama, apakah pernah dirawat, rawat inap, apakah pernah diimunisasi. Dan biasanya untuk wanita ada riwayat menstruasi. Terus, riwayat penggunaan obat, ditanyakan. Dan untuk riwayat penyakit keluarga, kita tanyakan di sini. Untuk penyakit yang menurun, turunan seperti DM, hipertensi, dan tumor, kita tanyakan. Dan riwayat penyakit yang menular, kita tanyakan juga. Dan untuk riwayat sosial ekonomi, kita tanyakan. Status pendidikan, pekerjaan, pernikahan, apakah sudah menikah atau belum, kebiasaannya sering dilakukan, buat tidur, apakah sering begadang atau tidak. Dan yang paling penting, jangan lupa kita tanyakan untuk minum alkohol atau merokok, obat-obatan, aktivitas seksual, sumber keuangan, asuransi, kesehatan, dan kepercayaan. Kalau yang ini biasanya mempengaruhi pikiran sih, kita tanyakan. Dan itu saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang namanya itu ada 4 fundamental core dan 7 butir mutiara, 7-7-7. Yang empatnya tadi, yang paling jelas kita perkenalkan diri, tujuannya apa, terus kita tanyakan identitas diri, identitas pasien, soal itu keluarnya dengan
datang kawan apa, habis itu kita all chat, on chat location, duration, karakteristik, activation, radius, time. Selanjutnya kita tanyakan keluhan lainnya, keluhan yang menyertai, terus riwayat sekarang, riwayat penyakit dahulu, kita tanyakan riwayat kesehatan keluarga, sosial ekonomi, kita tanyakan, terus apakah ada merokok atau minum alkohol, perlu kita tanyakan. Setelah anamnesis nanti kita lakukan pemeriksaan fisik, dan sebelum melakukan anamnesis kita juga perlu menanyakan apakah bersedia untuk diminta data diri. Terus sebelum pemeriksaan fisik kita perlu lakukan persetujuan lagi. Terus sebelum langsung melakukan pemeriksaan penunjang kita lakukan apakah bersedia Pak atau tidak. Kalau bila tidak bersedia ya jangan dilakukan, nanti tidak ada hal yang tidak diinginkan. Dan cukup sekian dari saya apabila ada yang tanyakan seputar anamnesis, khususnya anamnesis penyakit pasien. Silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada pengalaman-pengalaman lainnya, bisa diceritakan. Aku boleh ingin curhat di bawah. Dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.